Di atas sana lagi sepertinya ada batu-batu bata ya. Setelah di sini ada sebuah struktur yang sepertinya terpendam dan terlihat separuh ya. Ini ternyata sebuah candi. Banyak sekali tangga-tangga untuk mencapai area bangunan suci ya. Ya mungkin ini terpendam di bagian gunung. Ini candi yang sangat megah ya. Ini adalah bagian dari pintu masuk gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kembali lagi di Telusuri Nusantara. Kali ini saya berada di atas puncak dari Gunung Klotok yang berada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya menjumpai sebuah struktur yang berada di belakang saya di sebuah lereng yang cukup terjal ya. Nanti akan kita telusuri ke situ. Terlihat dari sini ada sebuah bangunan. Apakah mungkin bangunan yang ada di bawah itu bagian dari satu kesatuan dari candi yang ada di atas-atas gunung ini ya, karena banyak sekali candi begitu. Oke, seperti apa penelusuran kami, tetap ikuti perjalanan. Nah, jadi jalan untuk menuju area lokasi candi yang berada di bawah itu cukup curam ya, curam sekali, namun sudah ada tangga-tangga yang dibuat seadanya ini. Nah, jadi memang area gunung ini sangat fantastis ya, banyak sekali peninggalan bersejarah. Iya, Tawurun ini ya. Wow. Iya, kayak di sungai ya. Apa mungkin petirtaan ya? Nah, kita jumpai banyak sekali batu bata loh di sini untuk tangganya itu. Iya, tercuecer di sana itu ya. Banyak sekali ya. Megah ya candi ini, karena ini berada di paling puncak ini Mas ya. Nah, nek sini tuh teman-teman, suasananya enak, nggak seperti yang ada di candi-candi di atas itu, benar-benar, wow, terik sekali. Ini banyak sekali tumbuhan hijau ya pemandangannya. Nah, seperti ini loh teman-teman. Loh, ini juga banyak sekali batu-batu yang menempel. Nah, itu loh yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini ada sebuah struktur yang sepertinya terpendam dan terlihat separuh ya. Nah, ini ternyata sebuah candi ya. Kita lewat sini. Sewejuk sekali. Pangombe ini gak digowo Mas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Wow. Loh, Mas, tangga lagi, Mas. Ada tangga. Di lain kesempatan itu kita jumpai tangga loh. Jadi, ini memang sampai di dasar, bagian dasar seperti itu banyak sekali tangga-tangga untuk mencapai area bangunan suci ya. Mungkin bila sudah terkupas semuanya, para peneliti akan menyimpulkan bahwa ini apa, itu apa, bisa sangat mungkin terkuak ya. Ini bagian apa, seperti itu di atas lagi juga ada. Ya, mungkin ini terpendam di bagian gunung. Ini tuh candi yang sangat megah ya. Asli sangat megah ini. Terbuat dari batu bata. Padahal di sini banyak sekali kita jumpai itu batu-batu alam, batu andesit. Namun tidak memakai seperti itu. Ini tuh ada tangga dan ini bagian dari loh candi. Oh, ini aslinya sungai Mas, tapi kering Mas. Loh, ini aslinya sungai tapi kering. Nah, di atas sana lagi sepertinya ada batu-batu bata ya. Tanah ya. Apa mungkin ya?
kita turun ya teman-teman, kita lihat lebih dekat ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari pintu masuk gerbang. Iya. Luar biasa yo. Namun ini tangganya sudah rompal, Mas. Nah, ini. Hanya bagian sini saja yang bisa terlihat. Ini bahaya, nanti rusak kalau dinaiki. Nah, membentang di area sini. Ini kemungkinan juga masih memanjang ke sana ya, ke atas-atas sana ya. Ini benar-benar candi yang cukup megah loh teman-teman. Bila ini terkupas semuanya, area-area bangunan yang ada di gunung ini ya. Nah, kita keliling lagi ke sebelah sini. Nah, ini ada berapa sap ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sap. Seperti benteng gitu ya Mas ya. Seperti benteng. Kita turun ya, kita lihat. Nah, ini loh struktur dasarnya itu. Di sini sepertinya adalah sungai, Mas. Namun karena musimnya musim kemarau ya, jadi dia sangat kering sekali. Nah, seperti ini. Sangat kering sekali. Nah, ini loh bagian dasarnya terputus dari sini ya. Entah terputus atau memang sampai sini aja ya. Banyak sekali ini ya yang jatuh di sungai ya. Wow, luar biasa temuan-temuan yang ada di Candi Klotok ini. Gunung Klotok. Iya, mohon maaf Gunung Klotok ya. Wow. Kita balik aja ya ke atas. Sudah tidak ada temuan lagi ya di sini. Ini di hutan belantara hanya kita berdua ini. Ini kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, candi yang cukup megah sekali. Nah, ini ada bagian batu-batu candi yang mungkin bagian dari ini ya, dari candi ini. Di bagian sana itu dikowai ya, namun nggak ada ya, pas sudah hilang ya. Mungkin saja ya sudah hilang, nggak ditemukan gitu loh. Mungkin kan biasanya naik, iya, naik, naik terus ya segini. Di bagian ini aja ya, dan ini bagian dari pecahan. Oke, seperti itu saja teman-teman untuk penelusuran kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal penyampaian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.